Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, sekalian pegawai dan ahli Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan, perempuan yang rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Kita sambung tadabbur kita daripada surah Yusuf. Ayat kita pada malam ini, ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadatu allati huwa fi baitiha. Dan memujuk ataupun menggoda dia yang Yusuf, allati, perempuan, huwa fi baitiha, yang mana dia yang Yusuf tinggal di dalam rumahnya. Perempuan ini adalah isteri kepada tuan yang membeli Yusuf. An-nafsihi, menggodanya terhadap dirinya, terhadap diri Yusuf. Dia mengajak Nabi Yusuf AS untuk bersina dengan dia. Waghallaqatil abwab. Nah, ini merupakan cabaran yang kedua ataupun ujian yang kedua yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS. Setelah dia selamat daripada ujian yang pertama, iaitu yang dilakukan oleh adik-beradik ataupun saudara-saudaranya sendiri, abang-abangnya sendiri, dia diselamat oleh Allah, di mana apabila dia sampai di Mesir oleh para pedagang, para kafilah yang mengambil dia ataupun yang memungutnya daripada telaga, dibawa ke Mesir, dijual kepada Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah jawatan seorang yang seorang pembesar dalam negeri Mesir, dan nama dia dalam tafsir menyebutkan Atfir nama dia, dan dia memberi arahan kepada isterinya, yang dalam tafsir menyebutkan isterinya ni namanya Zulaikha. Dia bagi arahan, jagalah dia elok budak ini, kerana aku merasakan budak ini adalah budak yang baik dan kita boleh dan mengambil dia sebagai anak kita. Namun demikian Zulaikha ini, namun demikian Nabi Yusuf AS ini, walaupun dia telah selamat satu cabaran, Allah SWT ingin menguji lagi dia dengan cabaran yang kedua, dan kali ini berlaku di dalam rumah tuan dia sendiri, di mana dia telah digoda, kata Allah. Rawadatu allati, dia digoda oleh wanita yang mana Yusuf tinggal dalam rumahnya. Dan kerana wanita ini merupakan isteri tuan dia sendiri. An-nafsi, yang mengajaknya untuk berzina dengan dia. Walaqatil abwaba, dan dia menutup pintu-pintu rumah. Mana apa Zulaikha ini? Zulaikha ini disebut oleh ulama dan tafsir. Adapun dalam Quran ini tidak disebut nama dia. Dia mengunci semua pintu. Waqalat, dan dia berkata kepada Yusuf alaihissalam, hai talak. Hai talak, ai aqbil wa badir tahayyatu laka. Maknanya, marilah kamu kemari, mendekat kepada aku. Aku telah bersedia untuk kamu. Mana hai talak. Qala, tapi Nabi Yusuf AS menjawab, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Jadi Nabi Yusuf AS, sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan, di akhirat nanti ada 7 manusia yang akan diberi lindungan oleh Allah. Yawma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada lindungan
Tidak ada jagaan melainkan jagaan daripada Allah itu hari akhirat. Hanya ada tujuh ataupun tujuh manusia yang akan diselamatkan oleh Allah di sana. Salah seorangnya ialah rajulun, seorang lelaki yang dirayu oleh perempuan yang ada kecantikan, yang ada pangkat kedudukan untuk berzina dengan dia. Lalu dia berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah. Dan selain daripada itu, pemimpin yang adil, selain daripada itu, rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid bil masjid, seorang lelaki yang mana hatinya sentiasa yang merindui masjid. Itu ada tujuh semua. Seorang yang bersedekah, menyembunyikan sedekahnya sehingga kan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dihulurkan oleh tangan kanan dia. Syabun nasyaf ibadatillah, pemuda yang membesar dalam ibadat kepada Allah. Tujuh semua Allah Ta'ala sebut. Rasulullah sebutlah hadis salah seorangnya ialah macam Nabi Yusuf ini. Dia telah dirayu, dia ada alasan tu, tuan-tuan. Dia hamba pada ketika itu. Dia ada alasan nak buat macam mana. Yang mengajak itu ialah tuanku sendiri. Mana tuan perempuan. Ada alasan tuan-tuan. Tapi dia jawab, "Inni ma'azallah." Qala ma'azallah. Dia jawab, "Aku takut pada Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada aku melakukan suatu perkara yang dilarang oleh Allah. Innahu Rabbi, sesungguhnya suami kamu itu adalah tuanku, tuanku. Ahsana mathwaya, yang telah mengelokkan tempat menetapku." Maksudnya telah, dialah yang telah menyiapkanku dengan rumah, dia panggil, dengan melayani aku dengan elok, dengan baik. Adakah aku nak berkhianat kepada dia? Jadi sebab itu, "Innahu la yuflihu adh-dhalimun," sesungguhnya tidak akan berjaya orang yang zalim. Jadi kata ulama, zalim di sini boleh memberi makna orang yang melakukan zina, dan boleh memberi makna orang yang khianat. Orang yang melakukan kezaliman makna khianat, mengkhianati orang yang buat baik dengan dia. Dan boleh memberi makna umum, mana setiap orang yang melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Kerana zalim lawannya adil. Adil wad'u syai' fi mahallih. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim pula meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Sepatutnya orang berjasa dengan kita, kita buat baik, tidak mengkhianati dia. Tiba-tiba dia berjasa dengan kita, kita mengkhianati dia. Dan di antara sebesar-besar khianat dalam hadis yang Nabi sebut ialah berzina dengan, berzina dengan apa, di antara Nabi sebut, berzina dengan isteri jiran contohnya. Mana sepatutnya jiran ini saling menjaga, saling memelihara satu sama lain. Mana dia boleh zina, zina tu satu, menyakiti jiran satu. Jadi begitulah tuan-tuan puan-puan. Maka Nabi Yusuf AS dan sebagian tafsir menyatakan, "Innahu Rabbi," Rabbi di sini Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara aku dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau aku berzina, maknanya aku telah ingkar pada dia. Padahal dia menjaga aku. Dia menjaga aku sejak daripada kecil, ketika aku susah dia pelihara. Tiba-tiba aku melakukan maksiat kepada dia, maka aku akan hilang peliharaan Allah Ta'ala itu. Kerana Allah tidak akan memelihara orang yang zalim. Sebagaimana hadis yang kita selalu baca juga tuan-tuan sekalian, Allah janji, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, "Yahfazillaha yahfazka," jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga. Mana kalau kita tidak jaga hubungan dengan Allah, kita tidak mematuhi perintah Allah dan kita melakukan maksiat, maka Allah tidak jaga kita. Kita akan hilang jagaan daripada Allah Ta'ala. "Innahu la yuflihu adh-dhalim," sesungguhnya tidak akan berjaya orang-orang yang zalim. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian,
dalam kehidupan kita ini, kita kena berusaha untuk melakukan apa yang sepatutnya. Disebut dengan adil. Adil dengan Allah Ta'ala, adil dengan diri sendiri, dan adil dengan semua manusia. Jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Walaqad hammat bihi, dan sungguhnya telah berikinanlah, berkeinginan sangatlah dia kepadanya. Yakni Zulaikha ni, mana sangat dipanggil apa, timbul keinginan yang sangat besar kepada Yusuf. Wahamma biha, dan Yusuf juga berkeinginan dengan dia. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau tidak kerana Yusuf telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan dia. Nah, itu mana Yusuf, Nabi Yusuf AS ni, kalau Allah Ta'ala tidak jaga dia, di mana Allah Ta'ala bagi dekat dia itu, dia sentiasa melihat kebesaran Allah. Itu menjadi benteng dia. Kerana fitrah manusia ni, memang tuan-tuan berselian, lelaki suka dekat perempuan, perempuan suka dekat lelaki. Nah, dan diceritakan juga, bukan saja Yusuf ni segak, Zulaikha pun tak kurang segak juga, tak kurang cantik juga. Tapi kata Allah, laula ra'a, laula an ra'a burhana rabbih, Yusuf ni kalau tidak sabit kerana Allah Ta'ala jaga dia, di mana dia sentiasa melihat kebesaran Tuhan dia, ini Allah, nasib dia pun mungkin akan teringin juga kepada Zulaikha. Jadi menggambarkan kepada kita tentang sekalian, ra'a di sini, bila melihat ini, dia ada dua pandangan mata, pandangan hati. Tapi yang akan mengawal kita daripada maksiat ini ialah hati. Pandangan hati kita, keyakinan dalam hati, dalam hati kita. Sebab itu pentingnya kita ini hidup dengan kebesaran Allah. Ya, karena kalau kita dalam hati kita tak berasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, memang senang kita terjebak dengan apa-apa ajakan nafsu. Ya, tapi kalau hati kita ni, sentiasalah hati kita ni merasai, melihat kebesaran Allah, melihat syurga, melihat neraka. Kalau kita buat maksiat nanti, kita akan hilang syurga. Allah Ta'ala akan siksa kita dalam neraka. Dan kata ulama dalam tafsir, di antara yang Allah Ta'ala tunjuk Yusuf ini, tanda kebesaran Allah ini di sini ialah betapa kejinya zina itu. Mana dia berasa memang macam kita lah orang Melayu, tuan-tuan berselian. Kiranya bukan kadang-kadang, bukan sabit agama sangat, tapi adat. Memang orang Melayu ni kalau dua benda lah, yang pertama babi, yang kedua anjing. Babi ni memang dia tak boleh, memang dia berasa dalam hati dia tu, memang dia tak boleh. Mana dia, orang kata apa, lan ke apa ke, memang begitulah. Jadi kita sendiri pun dalam hati kita tu, dari sudut dia panggil ketaatan kepada Allah, dari sudut maksiat ni kena rasa macam tu, berasa tak boleh. Mana kalau tak semayang awal waktu ni, dah masuk waktu, tapi duduk tangguh-tangguh lagi, hati berasa berat. Buat apa pun sebab tak kena. Begitu juga dengan maksiat pun begitu. Jadi macam mana nak sampai tahap tu, tu? Hati kita ni berasa, dia panggil apa, berasa tak tenteram, berasa tak boleh, tak boleh terima benda-benda yang mana takut kepada Allah. Maka perlunya burhan rabbih. Ya, sentiasa kita dengan kebesaran Allah, dalil-dalil, bukti-bukti kebesaran Allah. Ya, di antaranya Allah Ta'ala bagi kat kita ni ada tiga dia panggil, ya, dalail, bukti-bukti kebesaran Allah ini. Kalau kita rajin tengok, rajin baca, rajin perhati, maka hati kita ni sentiasa akan merasai besarnya Allah Ta'ala, hebatnya syurga Allah, dan juga betapa takutnya kita dengan azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ayatullah al-kauniyah. Ayat-ayat Allah yang berupa ciptaan Allah di depan kita ini, Allah Taala suruh perhatikan. Yang keduanya, ayatullah al-quraniyah. Ayat-ayat Allah Quran, ayat Quran. Kena rajin baca Quran. Yang ketiganya adalah mukjizat. Ya, mukjizat yang Allah Taala tampilkan. Dan oleh kerana kita ni berada jauh dengan Rasulullah, mukjizat-mukjizat hissi, mukjizat yang dalam bentuk yang dapat dilihat oleh mata, oleh telinga, itu tak ada dah. Ya, kerana kita tak hidup pada zaman Nabi SAW, tinggal satu saja lagi Allah Ta'ala tinggalkan. Kerana Nabi Muhammad SAW ini, dia Nabi sampai akhir zaman, maka ada mukjizat dia yang akan kekal sampai akhir zaman.
Mana siapa yang melihat mukjizat ini, dia akan yakin sungguh-sungguh bahawa Nabi Muhammad itu sememang daripada Allah. Mukjizat itu ialah Quran. Ya, Quran adalah mukjizat yang masih tinggal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita yang dah masuk Islam ini, kita tak berapa nak rasa sangat kebesaran Quran. Ha, tapi orang yang belum Islam lagi, yang Allah Ta'ala bagi hidayah dekat dia, dia baca Quran ini, Quran ini bawa dia masuk Islam. Ramai tuan-tuan puan-puan, di antaranya di Eropah, bukan dia baca Quran dalam bahasa asal pun, dia tak faham bahasa Arab, tapi orang hadiah dekat dia Quran terjemahan. Dia baca Quran terjemahan, dia merasa ini bukan daripada manusia. Kandungan kitab ini ni bukan daripada manusia. Kalau dia saintis, ada dia panggil ayat-ayat yang menyentuh tentang sains. Ini mustahil. Muhammad ni dia mustahil. Dia boleh dapat fakta tu. Yang melainkan yang dia dapat ini melainkan dia panggil bukan manusia. Karena zaman itu belum ada mikroskop, belum ada lagi kecanggihan teknologi dan sebagainya. Tapi Quran sudah menceritakan apa ni, beberapa fakta dalam Quran yang mana yang dipanggil pemberentasi zaman. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah tidak kerana Nabi Yusuf itu melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, maka dia pun hamma biha, dia pun akan turut teringin dekat Zulaikha juga, maka berlakulah zina. Tapi Allah Ta'ala selamatkan dia dengan sebab dalam hatinya itu sentiasa dia memerhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir, di antaranya dalam tafsir Al-Jalalain Imam Suyuti, dia menakalkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada ketika berlaku peristiwa itu, qala Ibnu Abbas musila lahu Ya'qub fadaraba sadrahu fakharajat syahwatuhu min anamilih. Ketika sedang berlaku tu, ya, Zulaikha sedang pujuk dia dengan dipanggil Allah Ta'ala sendiri pun sebut mana Zulaikha yang menak sungguh-sungguh dekat Nabi Yusuf AS, ya, maka berdasarkan itulah musilalahu, Allah Ta'ala menjelmakan Nabi Ya'qub di depan Nabi Yusuf AS. Musilalahu mana menjelmakan Nabi Ya'qub AS. Ini qaul Ibn Abbas. Fadaraba sadrahu, lalu Nabi Ya'qub AS, ayah dia, tepuk dada dia. Fakharajat syahwatu min anamilih, lalu keluar keinginan, rasa keinginan tu Nabi Yusuf itu yang terbit kerana dia manusia juga. Dan keluarlah keinginan itu min anamilihi, melalui jari-jari Yusuf AS. Mana hilang, tak ada langsung keinginan itu. Itu sebagaimana dinukalkan oleh Imam As-Suyuti daripada Ibnu Abbas dalam tafsirnya Al-Jalalain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh faham beginilah. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau takdirkan apa saja pujukan, ajakan, ada orang yang nak menyesatkan kita, nak menghasutkan kita, Allah Ta'ala akan hantar pertolongan untuk kita. Ada orang main tegur kita, ada orang main habak dekat kita, ada orang peringat dekat kita. Ada sajalah tuan-tuan sekalian cara Allah Ta'ala nak jaga kita, nak selamatkan kita. Tapi dengan syarat kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika linasrif anhu su, demikianlah kata Allah, kami lakukan kepada Nabi Yusuf AS. Ya, mana kami bagi dia sentiasa melihat kebesaran Tuhan dia, dan juga kami teguhkan iman dia. Kenapa kata Allah demikianlah? Dinasrifa anhu su, karena kami ingin memalingkan, yakni menjauhkan daripada dia, yakni daripada Yusuf, as-su'a, keburukan. As-su' makna kejahatan, iaitu sama ada khianat ataupun zina. Keburukan, berkhianat, wasbul fahsya, dan juga kekejian, ini zina. Demikianlah kami bagi kekuatan hujah kepada Nabi Yusuf, kepada hati dia, dan juga kami teguhkan iman dia, kerana kami ingin memalingkan daripadanya, daripada Yusuf itu kejahatan, yakni khianat,
dan juga al-fahsya dan juga kekejian iaitu zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia yakni Yusuf tergolong dari kalangan hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan oleh Allah. Ya, ini satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau kita ikhlas pada Allah, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi sebab itu beragama ini kena ada keikhlasan. Kena ada keikhlasan, ikhlas. Sembahyang, puasa dan sebagainya. Maka nescaya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita ada, orang panggil apa, ada perasaan riak dan sebagainya. Kerana lawan kepada ikhlas ini, riak, ujub, sum'ah. Bila kita beramal, luaran, zahir, zahir itu nampak macam kita beragama, tapi sebenarnya hati kita, dalaman kita, tidak ada keikhlasan kepada Allah. Itu menyebabkan bila kita ditimpa dengan musibah, wal'ayazubillah, Allah Ta'ala tak tolong kita. Kerana Allah Ta'ala tahu, kerajinan kita itu bukan kerana dia, tapi kerana manusia. Wastabaqal baba, dan mereka berdua, yakni Yusuf dan Zulaikha, berlarian menuju ke pintu. Wastabaqal baba. Maksudnya Nabi Yusuf AS lari. Zulaikha ingin pada Yusuf, tapi Yusuf tak ingin pada Zulaikha. Maka menyebabkan dia melarikan diri menuju ke pintu. Wastabaqal baba. Maka kedua-dua itu menuju ke pintu. Itu mana wastabaqal baba. Nabi Yusuf AS menuju ke pintu nak lari keluar. Zulaikha pula menuju ke pintu juga ligan Nabi Yusuf AS. Maksudnya begitulah. Wastabaqal bab. Wa qaddat qamisahu, dan Zulaikha merentak baju Nabi Yusuf AS sehingga terkoyak. Wa qaddat. Injad apa ni, kata ulama dalam tafsir, kalimah qaddat ay ijtazabathu min wara'ih. Mana bila Nabi Yusuf lari, dia pun tarik baju. Wa qaddat fanqadda, fanqadda qamisu, sehingga terkoyak baju Nabi Yusuf AS. Kata ulama, al-qaddu asyaqqu tulan. Mana terkoyak itu panjang, memanjang. Wa qaddat qamisahu min duburih, dan dia telah mengoyakkan, dia mengejar, dia menghentak sehingga menyebabkan terkoyaknya baju Nabi Yusuf min duburin, dari arah belakang, daripada belakang. Wa alfa ya sayyidha ladal ba. Lalu mereka berdua terserempak dengan tuannya sayyidah, dengan suaminya ladal ba, di muka pintu. Terserempak di muka pintu. Qalat, maka pada ketika itu juga Zulaikha ni dia kata dekat suami dia, ma jazau man arada bi ahlika su'an. Tidak ada balasan atau hukuman bagi orang yang mahu melakukan terhadap isterimu suatu kejahatan, illa yusjana aw azabun alim, melainkan dia hendaklah dipenjarakan ataupun diseksa dengan siksaan yang berat. Mana dandan dia kali tajuk. Pada tadi dia yang salah, tapi dah tersumpah itu dia pun buat-buat, kata dia yang jadi mangsa. Dia yang jadi mangsa. Maknanya apa ni, Yusuf yang paksa dia. Lalu dia kata, kamu kena hukum Yusuf. Kerana dia yang menggoda aku, dia yang ajak. Sama ada kamu ayus jana, kamu penjarakan dia, atau azabun alim, ataupun kamu siksa dia. Kerana dia telah apa ni, berhasrat untuk melakukan kejahatan kepada isteri kamu sendiri. Qala, Nabi Yusuf menjawab. Qala, Nabi Yusuf menjawab, hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggoda aku terhadap diriku, mana mengajakku untuk berzina dengan dia, bukan aku. Jadi berlaku tuduh menuduh tentang perselisihan. Wasyahidah, kemudian Allah Ta'ala kata, wasyahidah syahidun min ahliha, dan memberi kesaksian seorang saksi daripada keluarga dia. Ada saksi. Maknanya
Allah Ta'ala bagi ilham pada seorang saksi, dan saksi itu daripada keluarga Zulaikha sendiri. Maknanya dia tampil untuk menjadi hakim. Macam mana dia jadi hakim? Dia kata apa? Dia kata, saya ada satu penyelesaian, nak tengok siapa betul. Dia kata dekat ni lah, dekat contoh ni, tuan rumah, tuan Yusuf, Yusuf AS, dengan isteri Zulaikha. Dia kata, in kana qamisuhu, kita tengok. Sekarang ni ada kesan, dia panggil. Kesan daripada kes, dia panggil. Iaitu baju terkoyak. In kana qamisuhu qudda min qubulin, jika adalah baju Yusuf itu koyak daripada arah depan, fasadaqat, maka isteri kamulah yang betul. Mana atas dakwaan dia bahasanya dia dipaksa oleh Yusuf. Wahwa minal kadibin, dan Yusuf pula dari kalangan orang yang berdusta. Mana dia bohong, kata isteri kamu yang paksa dia. Wa in kana qamisuhu, dan jika adalah bajunya itu koyak daripada belakang, fakadabat, maka jelas bahasanya isteri kamu yang bohong. Kalau orang paksa, takkan baju terkoyak di belakang. Mana kalau Yusuf yang paksa. Tapi kalau ada baju Yusuf terkoyak di belakang, mana dia melarikan diri. Dia melarikan diri. Wahwa minas sadiqin. Nah, kalau yang terkoyak itu daripada belakang, maka Yusuf benar, isteri kamu berdusta. Wahwa minas sadiqin. Dan Yusuf pula termasuk di kalangan as-sadiqin, orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu, maka apabila suami Zulaikha itu, tuan Yusuf atau tuan Yusuf itu, dia melihat qamisahu qudda min duburin, baju Nabi Yusuf itu terkoyak daripada belakang, maka dia tahulah bahasanya ini isteri dia lah ya, yang maknanya yang merancang dalam masalah ini. Maka dia pun kata dekat Nabi Yusuf AS, bila dah jelas kebenaran Nabi Yusuf AS, dia pun kata kepada Nabi Yusuf, innahu, dia pun kata sebelum tu lagi, sebelum dia kata kepada Nabi Yusuf, kemudian dia akan kata pula kepada isteri dia sendiri. Sebelum tu dia kata apa? Innahu min kaidikunna, sesungguhnya ia, wahai Zulaikha, perkataan kamu itu, min kaidikunna, merupakan daripada tipu daya kamu orang perempuan. Inna kaidakunna azimun, sesungguhnya tipu daya kamu itu amatlah besar. Nah, ini sebentar bersilat ini, kita memanglah kalau di segi orang perempuan ni, dia akan bertikaikan lah dalam masalah ini. Sebab Allah Ta'ala, dia statement dia panggil. Statement itu daripada Aziz tu, daripada pembesar ataupun tuan Nabi Yusuf AS dan isteri Zulaikha. Dia kata, ini merupakan tipu daya kamu orang perempuan. Dia tak sebut isteri dia saja. Mana macam macam satu bentuk dia panggil tabiat. Dan dia kata, inna kaidakun azim, sesungguhnya tipu daya kamu orang perempuan ni sangat besar. Yang ni tuan-tuan puan sekalian, yang pertama sekali dalam Quran tuan-tuan puan sekalian, Allah Ta'ala sebut, bila sebut tipu daya iblis, syaitan, dha'ifa, Allah Ta'ala kata lemah. Tipu daya syaitan ni lemah. Tapi bila main tipu daya perempuan ni, Allah Ta'ala sebut, inna kaidakunna azimun, tipu daya kamu. Walaupun dalam bentuk penakalan. Yang kata itu ialah, dia panggil tuan Nabi Yusuf itu isteri suami Bani Zulaikha. Tapi kalau benda tak betul, Allah Ta'ala tak akan masuk dalam Quran. Kalau benda tak benar, Allah Ta'ala tak akan masuk dalam Quran. Jadi sebab itu ini peringatan untuk orang lelaki. Maknanya tuan-tuan puan sekalian, dia kena jaga. Ya, kerana dia memang pengaruh perempuan ini sangat besar. Dan kita sendiri pun tuan-tuan puan sekalian, sebab itu ini tak boleh kita kata kita menganggap suatu benda yang tidak adil. Orang kata apa, Quran ke ataupun Islam ini dia melebihi lelaki. Kita nak kata kaum perempuan saja, bukan tuan-tuan puan sekalian. Allah Ta'ala yang menjadikan kita manusia ini, dan dia memberi peringatan kepada kita.
ya, supaya maknanya tanggungjawab kita orang lelaki ni maknanya kena jaga orang perempuan. Dan orang perempuan ini maknanya sempat selian, sebab itu kita patikan dalam banyak perkara ini Allah Ta'ala sangat mengambil berat dalam masalah orang perempuan ini. Sama ada dari segi gaya bercakap, dari segi menutup aurat, dari segi solekan dan sebagainya. Di antara tanda kebaikan satu masyarakat itu ialah apabila wanita-wanitanya menjaga adab, yang menjaga penampilan, ya, tidak terpengaruh dengan cara kehidupan bangsa lain yang mana mereka jauh daripada Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, wanita-wanita Islam ini mesti anak-anak kita, kita sendiri, keluarga kita mesti diasuh untuk hidup dengan gaya Quran dan juga hadis. Ya, kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan akan wasak. Karena Allah Ta'ala sebut inna kaidakun azim. Yang sesungguhnya tipu daya kamu semua, kaum wanita ini sangat besar pengaruhnya, ya, kepada masyarakat, kepada lelaki dan sebagainya. Kemudian dia kata kepada Nabi Yusuf, ni tuan dia, ya, isteri Zulaikha, suami Zulaikha, dia kata dekat Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadza, berpalinglah kamu dari hal ini. Kata ulama dalam tafsir, maksud dia itu, maksud dia ni ialah jangan kamu sebarkan cerita ini, anggap saja benda seolah macam tak pernah berlaku. Ataupun dalam tafsir dia sebut makna a'rid an hadza, uktumhu wala tuhaddis bi ahdan, tolong senyap wahai Yusuf, ya, tolong senyap, jangan cerita dekat siapa-siapa, ya, dengan siapa pun jangan cerita. Kemudian dia kata pula kepada isteri dia, wastaghfiri li dhanbik, kamu pula wahai isteriku, minta ampunlah kepada Allah untuk dosamu, bagi dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya kamu, sememangnya kamu telah menjadi dari kalangan orang-orang yang telah berdosa. Ini khati'in. Malah masalah ini, kamu berdosa. Yusuf dan Baslian, dia minta supaya jangan sebarkan perbuatan, maknanya apa yang berlaku, yang telah berlaku itu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Taala sekalian, dalam apa ni masalah ini kita patikan, selepas ini kita pati tuan-tuan dan sekalian, ketidakadilan berlaku pada Yusuf alaihissalam. Ketidakadilan berlaku pada Nabi Yusuf AS dalam masalah ini. Namun demikian Allah Ta'ala ini dia sentiasa menjaga hamba-hambanya yang baik. Walaupun manusia tidak berlaku adil dekat dia, tapi yakinlah Allah Ta'ala tetap akan menjaga kita kalau kita sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qal niswatun fil madinati, karena di hujung nanti sampai 2-3 ayat selepas ini Nabi Yusuf AS dipenjarakan. Yang dipenjarakan untuk menutup cerita itu. Yang dipenjarakan atas desakan daripada Zulaikha itu sendiri. Wa qala niswatu minal madinati, dan berkatalah perempuan-perempuan di bandar, makna di kota Mesir, walaupun cuba ditutup tapi tak berjaya tutup, dia keluar juga cerita itu. Bukan melalui Nabi Yusuf AS, tapi mungkin melalui dalam orang dalam istana itu sendiri. Cerita-cerita itu sampai juga, maka terdengarlah kepada isteri-isteri bangsawan. Isteri-isteri bangsawan, dan mereka sembang-sembang, mereka sembang gelap, dia panggil, memainkan Zulaikha. Wa qalat niswatun fil madinati, dan berkatalah wanita-wanita di bandar, di kota Mesir, imra'atul aziz, apa yang mereka sembangkan? Isteri kepada Perdana Menteri kita, pembesar kita Aziz, ataupun nama sebenarnya Qitfir. Turawidu fataha, dia telah menggoda hamba dia sendiri. An-nafsihi, supaya hamba dia itu berzina dengan dia. Ini mana dia sembang, dia panggil sembanglah. Tak dengar ke cerita. Zulaikha ni dia telah menggoda hamba dia sendiri. Macam mana boleh berkenan dekat hamba sendiri? Lebih kurang begitulah. Dia sembang. Qad sarafaha hubba, sesungguhnya dia telah
apa ni hatinya telah ditenggelami oleh cinta kepada hamba dia sendiri. Ha, itu dia sembang, sembanglah. Innalana roha, sesungguhnya ya, kita melihat dia, mana Zulaikha ini, fi dhalalim mubin, benar-benar dalam ya, ketidaktentuan yang nyata, maknanya tak betul dah ya, kawan kita ni. Dekat hamba sendiri pun boleh berkenan. Falamma sami'a makrihinna, maka tak kala Zulaikha mendengar makrihinna, cacian makian mereka kepada dia daripada jauh, dia dengar. Arsalat ilaihinna, maka dia pun menghantar jemputan kepada mereka. Dia hantar jemputan, jemputan penuhi. Wa'atadat lahunna muttaka'an, dan dia menyediakan a'tadat hayat, dan dia bersiapkan untuk wanita-wanita VIP jemputan ni. Dan muttaka'an, dia panggil persiapan yang nyaman, dia panggil muttaka'an. Dia siaplah macam orang panggil apa, kerayan untuk kenuri, pembesar-pembesar dan sebagainya. Asalnya etika tu ialah, dan dia panggil sofa. Dan kalau orang zaman lah ni, dia panggil apa ni, muttaka'an, itu sofa dia panggil. Mana tempat duduk yang nyaman, disiapkan dengan sepera, disiapkan dengan hidangan dan sebagainya. Wa'atat, tapi dalam tafsir kata dia hidangkan buah, yang buah-buahan dihidangkan. Wa'atat kulla wahidatin minhunna, dan dia mendatangkan, ini memberikan setiap seorang daripada wanita jemputan tadi sikinan, pisau ya, untuk memotong buah ataupun untuk memotong jamuan. Dia suruh potong sendiri, dia siapkan buah, nak makan potong sendiri, kupas sendiri. Maka pada ketika mereka sedang mengupas buah itulah, waqalat, Zulaikha kata dekat Yusuf, ukhruj alaihinna, kamu keluar lalu di depan mereka. Nah, Nabi diarahkan Yusuf, kamu keluar lalu lintah depan mereka. Falamma ra'ainahu, maka ketika, pada ketika mereka melihat dia, mana perempuan-perempuan jemputan tadi ni, melihat Yusuf lalu di depan dia, mana Yusuf tak nak keluar rumah lah, namanya tak pernah siapa tengok. Jadi mereka tengok Yusuf, ra'ainahu akbarnahu, mereka melihat dengan perasaan yang sangat tercengang. Ya, tengok Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna, lalu mereka terpotong tangan mereka sendiri tanpa sedar. Tentang masalah, sebab tu Nabi tengok Nabi Yusuf AS di Mi'raj, langit yang keberapa, langit yang keempat. Dan Nabi SAW kata, Nabi Yusuf AS dia dikurniakan separuh daripada keindahan, dan separuh daripada kecantikan dunia ni duduk pada Nabi Yusuf AS. Mana segak sungguh, sehingga kan mereka yang perempuan yang melihat tu terpotong tangan. Tentang masalah, kalau tuan-tuan parti kita kupas buah daripada belakang ke depan, tapi orang Arab dia daripada depan ke belakang dia kupas. Nah, cara dia tak sama dengan kita. Nah, tengok di Mesir sendiri pun macam tu, dia kupas macam ni. Kita pun ada juga kupas macam ni pun ya. Tapi kebanyakan kita kupas dari belakang ke depan. Terpotong tangan tanpa sedar, kata Allah Ta'ala sendiri. Lalu terbit daripada mulut semua mereka, waqulna, mereka berkata, hasyalillah, maha sempurna Allah, mahaza basharan, bukanlah ini manusia, in haza illa malakum karim, tidak lain ini, yakni yang lintah ini ialah malakun karim, malaikat yang mulia. Terpenggur sungguh. Zulaikha pun kata, fadhalikun alladhi lumtunnani fihi, itulah dia panggil, itulah perkaranya yang mana kamu semua mentempelak mencaciku kerana tertarik kepada dia. Sekarang ni kamu pun sama juga, kamu pun sama, sampai terpotong tangan tu pun kamu kata peli aku. Macam mana Zulaikha dengan hamba sendiri pun boleh berkenan? Maknanya tuan-tuan berselian, Nabi Yusuf AS tu memang segak sungguh. Ini ujian dia panggil. Laqad harawattuhu, dia pun kata kepada mereka,
Zulaikha kata kepada wanita-wanita yang jemputan tadi, sesungguhnya aku telah memujuk dia, an-nafsihi, terhadap dirinya, berkendakkan dirinya, pujuk dia supaya dia berzina denganku. Fasta'asam, tapi dia menolak. Wala illam yaf'al ma'amuruhu, dan sungguhnya kalau dia masih kekal tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, la yusjananna, maka sungguhnya dia akan dipenjarakan. Walakunam minas saghirin, dan pasti dia akan menjadi di kalangan orang yang hina dalam penjara nanti. Mana Zulaikha tak apa, masih lagi tak putus asa lagi. Dia sekarang ni dikatakan dalam tafsir, mana dia minta, dia minta perempuan-perempuan tadi pujuk Yusuf. Qala Nabi Yusuf, bila dia Nabi Yusuf tahu mana Zulaikha ni masih lagi, maknanya tak putus asa lagi, akhirnya Nabi Yusuf AS dia berdoa kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabu ilayya, penjara lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaih, daripada apa yang mereka, yakni wanita-wanita itu, ajak aku kepada dia. Jadi seolah-olah memang wanita-wanita tadi ni pujuk dia, Yusuf, kamu ikutlah Tuhan kamu. Ya. Akhirnya Nabi Yusuf kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku boleh selamat daripada mereka dengan penjara, penjara tak apa, ya Allah. Aku redha untuk duduk dalam penjara. Kalau itulah sesuatunya cara untuk aku jauh daripada wanita-wanita ini. Wa illa tasrif anni kaidakunna, jika engkau, wahai Tuhan, tidak memalingkan daku daripada tipu daya mereka, asbu, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Wa aku minal jahilin, dan pada ketika itu aku akan menjadi dedikan orang-orang jahil. Dah Allah Ta'ala bagi ilmu, tapi ilmu maknanya tahu buruknya zina, betapa bencinya Allah Ta'ala kepada zina. Tiba-tiba aku dengan sebab terpengaruh dengan mereka, aku jatuh dalam zina, maka pada ketika itu aku ni ibarat orang jahil. Aku ibarat orang jahil. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ini kata orang ulama, satu pengajaran untuk kita juga. Ilmu ni banyak mana sekalipun, tapi kalau ilmu ni tak boleh menjaga kita, maka sama macam tak ada ilmu. Ya, sama macam tak ada ilmu. Tujuan ilmu ni adalah untuk bila kita tahu, kita boleh mengelak. Jadi sebab itu, sebagai contoh untuk sekalian, banyak kita ini, kita tahu benda bahaya, tapi kita buat juga benda bahaya tu, macam sama macam tak tahu. Sama macam kita tak tahu. Jadi banyak tuan-tuan berselian, macam kita sekarang ni, orang Islam pada hari ini, ramai tuan-tuan berselian yang tahu bahasanya mati nanti ada kehidupan alam barzakh, kemudian bangkit daripada kubur nanti ada kehidupan akhirat, tapi masih tak semayang, masih tak puasa, masih lagi tak ambil kisah tentang agama. Tuan-tuan berselian, macam sama macam tak tahu, sama macam tak tahu. Kerana tabiat orang tahu ini ialah dia mengelak. Itu Nabi Yusuf AS, dia minta daripada Allah, ya Allah, palingkanlah aku daripadanya. Kalau terpaksa penjara pun, penjaralah. Fastajaba lahu rabbuhu, maka telah memperkenankan untuknya, untuk Yusuf, Tuhannya, yakni Allah Ta'ala memperkenankan doa Nabi Yusuf AS. Fasarafa anhu kaidahunna, lalu dia memalingkan daripadanya tipu daya mereka. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebab itu tuan-tuan berselian, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Kerana Allah Taala ni sentiasa mendengar doa kita, dan dia mengetahui bagaimana nak selamatkan kita. Kita tak tahu macam mana kita nak selamat. Kita berdoa banyak-banyak kepada Allah. Sebab itu sebahagian ulama menyatakan, bila Allah Ta'ala mendengar, mana dia perkenankan. Kerana sebagai contoh, bila kita, tuan-tuan sekalian, kita bila bangkit daripada rokok, kita sebut apa? Sami Allahu liman hamidah. Dari segi terjemahan harfiahnya, Allah mendengar orang yang memujinya. Tapi kata ulama, maksudnya Allah memperkenankan. Allah memperkenankan doa permintaan setiap orang yang beribadat kepada Allah, mengagungkan Allah, sentiasa berzikir kepada Allah, doanya akan mustajab.
Jadi sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW berdoa kepada Allah, wa'uzubika min du'a illa yusma. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tidak didengar. Mana tidak dengar? Maknanya tidak dimustajab dan tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan sekalian, summa badalahum, kemudian masuk dalam fasa yang berikutnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam selamat daripada ujian yang kedua. Selamat daripada ujian yang kedua, iaitu ujian mana dia tidak terjatuh dalam godaan itu. Kemudian masuk ujian yang ketiga pula dalam penjara. Yang dia dipenjarakan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.